Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Hukum merasa masakan semasa puasa. Ramai para ibu dan para isteri, wa ima seorang suami yang sudah biasa memasak setiap hari dan sudah tentunya dah pandai untuk mengagak berapa banyak garam dan gula perlu diletakkan ke dalam masakan. Campak-campak pun sedap, tak perlu rasa pun. Tetapi, ianya akan menjadi masalah pula bagi yang tidak selalu memasak. Almaklumlah, kita ni kan masih di bawah Perintah Kawalan Pergerakan. Sebagai bukti sokongan anda yang dihormati, jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan share video ini. Terima kasih. Setiap kali memasak, mesti perlu merasa dulu masakan tersebut untuk pastikan ia betul-betul sedap atau cukup rasanya. Namun pada bulan puasa pula, bagaimana? Pasti ramai yang risau masakan tak sedap sebab tak dapat merasa masakan. Bagi para isteri, mesti risaukan kalau ada mertua yang duduk di rumah. Lagi-lagi pasangan yang baru berkahwin tu. Seram sejuk rasanya bila mertua merasa masakan yang dimasak. Bagi pertanyaan, boleh ke nak merasa masakan ketika berpuasa? Bagi yang ragu-ragu, berikut adalah hukum merasa makanan yang dipetik dari laman web Mufti Wilayah Persekutuan. Hukum merasa masakan di bulan puasa. Merasa makanan adalah dibolehkan dengan dikecap di hujung lidahnya dan tidak membatalkan puasanya mengikut pendapat yang terpilih. Situasinya adalah seperti tukang masak atau siru rumah yang sedang memasak di dapur. Ibni Abbas Ar-Anhuma berkata, tidak mengapa seseorang yang sedang berpuasa mencicipi cuka atau sesuatu selama tidak masuk sampai ke kerongkong. Ini hendaklah dalam kuantiti yang sedikit namun tidak menelannya kerana jika ditelan masuk bersama air liur, batallah puasanya. Kesimpulannya di sini, anda dibolehkan untuk merasa masakan ketika berpuasa tetapi hanya di hujung lidah sahaja. Jangan ditelan pula ya. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada kita semua dan jangan lupa untuk subscribe channel ini kerana subscribe itu percuma ya. Terima kasih.